وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه تقدم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ قَطَّمَكَ Terdapat di dalamnya Baitullah yang Agung, tumpuan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah lima kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah, umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia, yang dibangun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas perintah Tuhannya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasulnya yang terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan agama yang hak untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. قد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام Jadi haji adalah salah satu rukun Islam Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan Sehingga ia melakukannya Haji rukun Islam yang kelima diwajibkan bagi setiap Muslim yang balik, berakal, merdeka, dan mampu dari segi badan dan harta sekali seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi Tanah Suci Makkah, baik untuk berhaji atau umroh, menunikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik maupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di tanah suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan, dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada, dan kami ucapkan selamat datang, saudara-saudara Muslim, tamu Allah yang mulia di negeri dua tanah suci. Al فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب Ada tiga cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansak. Setiap cara tersebut memiliki sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketika cara tersebut yaitu tamatu, kiron, dan ifrat. Adapun cara yang paling utama adalah tamatu' bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Utsaimin menerangkan cara tamatu' yaitu berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah, berihram untuk haji dari tempatnya langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar haji bila tidak berpuasa 10 hari, tiga hari di saat haji, dan tujuh hari setelah pulang keluarganya. Cara kiron yaitu, berihram untuk umroh dan haji. Ucapkanlah niat, lebayka umroh wa Sesampai Sampai di Makkah, bertuaf kudum dan sa'i haji dan umroh. Tetaplah berihram, tidak bertahalul. tidak bertahalul. Kemudian pada hari tarwiyah menuju masyair Untuk menyelesaikan haji dan umroh Tanpa sa'i karena telah dilakukan setelah tuaf kudum Wajib membayar bahadju Bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian 7 hari setelah pulang keluarganya Adapun cara ifrat yaitu berikhram untuk haji Sesampai di Miqat, pakailah ihram dan berniat dengan mengucapkan lebay kehaja. Sesampai di Makkah, lakukan tuaf kudum dan sa'i. Tetaplah berihram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak umbar haji. Dari tiga cara tersebut, yang paling aftur adalah tamattu' kemudian kiron, kemudian ifrod. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ihram bersama melakukan niat memasuki manasik, diwajibkan berihram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah al-Haram. mikot miqat yang ditetapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Dhul Hulaifa, yaitu mikot penduduk Madinah, sekarang disebut Abiyar Ali. Al-Juhfa, yaitu mikot penduduk Syam yang terdekat dengan kota Rabiq, sekarang mereka berihram dari Rabiq. Qarnul Manazil, yaitu Miqat penduduk Najd, sekarang disebut As-Sailul Kabir. Ya Lam Lam, yaitu Miqat Penduduk Yaman, sekarang mereka berihram dari Sa'diyah. Sa Zatul Irak yaitu mikot, penduduk Irak. Adapun penduduk Mekah, mereka berihram dari Mekah bila berniat haji, tapi bila akan berniat umroh, wajib berihram dari tan'im atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Demikian juga penduduk Jeddah berihram dari Jeddah. Bagi yang melewati mikot-mikot tersebut dengan niat haji atau umroh wajib memakai ihram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa melewatinya tanpa berihram harus kembali ke tempat tersebut untuk berihram. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di Mekah dan dibagikan kepada fakir Mekah. Bila Anda sampai di Miqot lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunatkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian, pakailah kain ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan lebaika umroh", adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumpan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh semikot yang akan dilalui dengan waktu yang cukup, agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati bila sampai seluruh mikot cukup mengucapkan niat manasik. Disunatkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu lebih Allahumma labbaik, labbaik la Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika setelah Anda memakai ihram untuk umroh, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga, diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tapi bila rambut Anda rontok tanpa sedih sengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ihramnya. Tapi tidak mengapa bila ada sisa wangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalonya atau menolong orang yang melakukannya memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram. Ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali bermaksud untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya atau orang lain. Menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berihram, Memakai kaos tangan dan menutup wajahnya dengan cadar atau kerudung, kecuali bila berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, wajib menutupi wajahnya dengan kerudung atau semacamnya sebagaimana saat tidak berihram. Menutup kepala dengan ihram atau lainnya yang melekat kepala, adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan, atau membawa barang di atas kepala, tidak mengapa. Bila seorang muhrim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, kecuali bila tidak memiliki kain, boleh memakai celana atau tidak memiliki sandal, boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa, atau yang bersaku untuk menyimpan uang dan surat, sebagaimana boleh mengganti kain ihrom dan mencucinya, membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada sholat khusus setelah berihram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umroh melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama seperti sholat pada waktunya dengan berjamaah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat berkata kotor atau cabul berdusta dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim sampailah perjalanan kita di Mekkah. Di mana Baitullah yang suci berada? Disunahkan mandi bagi yang berihram sesampai di Makkah Al Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzu billahi wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma iftah li abwaaba sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunatkan bagi seorang lelaki muhrim untuk beritiba selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihromnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf tujuh kali putaran, Dimulai dari hajar aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunnah menciumnya tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak dan mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah, karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi istirahat ke hajar aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian memulai tawaf dengan berzikir, beristighfar dan berdoa yang dikehendaki atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara dengan doa khusus, doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertuaf. Bila sampai di rukun yamani, sunnah menyalaminya dengan tangan. Bila mudah bagi anda, jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila tidak bisa menyalaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa beri isyarat atau bertakbir. Dan sunnah baginya mengucapkan doa di antara rukun yamani dan hajar aswad. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه Azab -nar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tuafnya sebagaimana ia mulai sebanyak tujuh putaran dimulai dan diakhiri di hajar aswad pada setiap putaran disunahkan Rommel yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada tiga putaran pertama saat tuaf kudum Ada beberapa kesalahan dari jamaah haji dan umroh di saat bertuaf di Ka'bah. di antaranya Masuk ke dalam Hijr saat bertawaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk toaf, padahal membatalkannya karena berkurang toafnya dan berarti bertawaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga, mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya serta makom Ibrahim. Semua itu tidak boleh karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengangkat suara saat bertawaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga, jemaah haji wanita berdesak-desakan dengan jemaah haji pria, khususnya pada Hajar Aswad dan Makom Ibrahim yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda sunnah muakkadah hukumnya melakukan sholat dua rakaat setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan sholat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca ya ayyuhal kafirun setelah al-fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah al-fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju sofa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati sofa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah Faman hajjal bayta awi'tamara Fala junaha alaihi ayyatlawwafa bihima Waman tatawwa khairan Fa inna allaha syakirun alim Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir tiga kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak tiga kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa wahdah. Anjaza Wa nasara abda Wa hazamal ahzaba Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa, dan tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir, karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jamaah haji. Lalu turunlah dari sofa dengan tenang sambil berdoa, baik untuk Anda keluarga, dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke marwah. Setelah Anda sampai di marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di sofa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu turunlah dengan tenang dan penuh zikir sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali sampai ke alamat hijau berikutnya, lalu jalan biasa menaiki sofa. Kecakanlah sebanyak tujuh putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari sofa ke marwah terhitung satu putaran. Kembali Anda dari marwah ke sofa, satu putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu berjalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sa'i tanpa tawaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk masjidil haram. Termasuk kesalahan, wanita berjalan cepat saat sa'i di antara dua alamat hijau. Setelah selesai tujuh putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamatu, memendekkan rambutnya secara menyeluruh sedang bagi wanita memotong ujung-ujung rambutnya kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamat tua, dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berihram. Asyik Muhammad Al-Uthaymin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiah bagi yang berniat umroh, mulai saat berihram sampai akan bertuaf, adapun bagi yang berniat haji, mulai saat berihram sampai akan melempar jamratun akobah tanggal 10 Dhul labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak <tong> tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah <tong> di hari ini jamaah haji dari berbagai cara manasik mereka baik tamatu qiran maupun ifrad menuju mina mengikuti sunnah Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam disunatkan munjumina sebelum duhur mereka mendirikan sholat duhur asar Mahrib, Isya dan Fajar dengan memendekkan yang empat rakaat tanpa jamaah. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini baik penduduk Mekah atau lainnya. Sunat bagi mereka bermalam di Mina hari ini yaitu hari Tarwiyah sehingga menjalankan sholat Fajar 9 Dhuhr menanti hingga terbit matahari, lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah dengan bertalbiah dan bertakbir. Tanggal 9 Dhul Hijjah, Hari Arafah. Berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini. Hari yang Rasulullah mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunatkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya. Bila tidak, harus yakin bahwa ia berada di dalam batas Arafah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiah dan zikir. Perbanyaklah istighfar takbir dan tahlil menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa baik untuk Anda, istri, anak-anak dan saudara muslim. Bila tiba saat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia, mengingatkan, menasehati dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimam mereka salat duhur dan asar dijamak dan dikosor sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sholat sunnah apapun, baik sebelum, sesudah, atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang habiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah di antaranya turun di luar batas arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah SAW saling dorong dan mendesak untuk naik ke gunung Arafah untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan sholat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap gunung Arafah saat berdoa yang sunnah adalah menghadap kiblat اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا اله الا انت اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي, فاغفر لي, إنه لا, يغفر إنه لا يغفر الذنوب إلا أن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم Al-Muzdalifah Setelah terbenam matahari tanggal 9 Dhul bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat Allah Ta'ala. Untuk salat maghrib dan isya di sana, dijamak dan dikosor dengan satu adan dan dua iqamah, begitu mereka sampai di sana. Kemudian mabit malam itu dengan bertabiah, berzikir dan bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya, sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jamaah haji sampai di Musdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum sholat maghrib dan isya di dan di kosor, padahal sholat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahwa kerikil harus didapatkan di Musdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunat sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Musdalifah sampai sholat fajar, diberi kemurahan bagi wanita dan orang yang lemah, serta anak-anak keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah sholat fajar, dianjurkan untuk berhenti di Masyaril Haram, yaitu gunung di Musdalifah, atau di mana saja di Musdalifah, untuk berdoa, menghadap kiblat, berzikir, takbir dan doa yang mudah baginya, Kemudian, mencari tujuh batu kerikil yang lebih besar dari kacang untuk melempar jamrotul akobah kubro. Sedang selebihnya mengambil dari Mina, lalu melanjutkan perjalanan atas berkat Allah sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbiah dengan penuh khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubro, yaitu yang terdekat dengan Mekah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir, kemudian melempar Jamratul Aqabah dengan tujuh batu kerikil, secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Mekah. Percukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas. Bila mendahulukan yang satu dengan lainnya, diperbolehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haji dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jamrah. Di antaranya, kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut, padahal disyariatkan melempar jamrot supaya berzikir kepada Allah. Melempar jamrot dengan batu besar, sepatu atau kayu, ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamrot merupakan kesalahan yang fatal. Yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar yaitu masuk ke dalam lubang, baik mengenai tiang atau tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung satu kerikil. Sedang yang benar, melempar satu persatu dengan bertakbir. Bila selesai melempar jamrah akobah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahalul awal. Saat itu, boleh memakai pakaian biasa dan halal baginya semua larangan saat berihram, kecuali masalah wanita. Kemudian turun ke Makkah untuk tawaf yaitu rukun haji yang harus dikerjakan. Lalu melakukan sa'i bila berhaji tamat atau bila belum sa'i sebelumnya bersama tawaf kudum bagi yang berhaji kiron atau ifrod, maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahwa tawaf ifadoh boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina, maka turun ke Mekah setelah selesai melempar semua jamalat. Setelah selesai tawaf ifadah di hari Nahar, diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama tiga hari tasyrib yaitu malam sebelas, dua belas, dan tiga belas Dhul Hijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama dua malam saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. <tik> فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ الْتَقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Adapun waktu melempar ketika jamarat diwajibkan setelah matahari condong Dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunatkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrot Sugro dan Wusto, dan tidak disunahkan setelah melempar jamrot Kubro atau Akobah. Barang siapa berniat mabit di Mina selama dua malam, wajib baginya melempar ketiga jamarat di hari 11 dan 12, kemudian keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di Mina setelah terbenam matahari, maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar ketiga jamarat di hari ke-13. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah, setelah selesai semua kewajiban di Mina, menandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati penyelesaian. Setelah menjalankan semua manasik, baik yang rukun maupun wajib hukumnya maka tawaf wada adalah akhir kewajiban Anda di Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Janganlah seseorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah." Tawaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita yang sedang haid atau nifas. cara ziarah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk mengunjungi masjidnya yang mulia, yaitu salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dianjurkan untuk mempersiapkan bekal perjalanan kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Saya ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu anda ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat atau kewajiban haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan haji, jadi tidak perlu berihram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya sepanjang tahun, tapi bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di tanah suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk sholat di dalamnya. Karena sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada seratus ribu kali sholat. Kemudian bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila anda sampai di depan Masjid Nabawi, dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah Bismillah, salawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Dengan berdoa, A'udhu billahi al-azim wa wajhihi al wa sultanihi al-qadim rajim. Sebagaimana disunatkan, membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid manapun. Setelah itu, dirikan solat dua rakaat tahiyatul masjid, lebih utama bila dilakukan di roboh, bila tidak mungkin solatlah dimanapun di dalam masjid Nabawi. Kemudian, pergilah ke kubur Rasulullah SAW, berdirilah dengan menghadap ke arahnya. Kemudian ucapkan salam dengan sopan dan suara السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. اللهم آته الوسيله والفضيله وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم اجزه عن امته افضل الجزاء. bergeserlah sedikit ke arah kanan. Agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ucapkan salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah untuknya. Kemudian, bergeser lagi sedikit ke kanan. Agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar radhiyallahu anhu, ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian dari penziarah Masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid, menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunatkan setelah itu, berziarah ke kuburan baki' di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya khalifah ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagaimana disunatkan ziarah ke kubur para syuhada perang Uhud di antaranya tuan para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ucapkanlah salam kepada mereka sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya. Assalamu alaikum min wal muslimin wa inna bikum Disunatkan pula selama Anda masih berada di Madinah pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Tujuannya adalah untuk sholat di dalamnya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkannya dan menganjurkan pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunatkan untuk mengunjunginya. Maka anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. Syekh Muhammad Uthaymin menerangkan, sebagai seorang haji, bila telah pulang ke negerinya, hendaknya ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah, tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir-zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insya Allah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jamaah haji Semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya.